Kabupaten Tabanan memiliki sejumlah pantai yang tidak kalah indahnya dengan pantai lainnya di Bali. Selain indah, banyak wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke pantai di wilayah Tabanan. Namun sayang, potensi yang ada belum tergarap secara optimal. Masyarakat selama ini hanya mengandalkan parkir dan tiket masuk objek wisata padahal banyak potensi yang bisa dikembangkan seperti yang dilakukan Desa Adat Yehgangge, Desa Sudimare, Kecamatan Tabanan. Dengan potensi pantai yakni Pantai Gangge, dengan panorama yang indah dan terkenal dengan lobsternya, Desa Adat Gangge terus berupaya melakukan pembenahan dan mengembangkan wisata air lainnya seperti wisata menjukungan tradisional dan sepeda air. Sebelum pandemi COVID-19, wahana ini diburu masyarakat terutama saat akhir pekan. Hal ini tentu saja sejalan dengan program Gubernur Bali Nangun Satkerti Loka Bali. Peran desa adat dalam memajukan potensi yang dimiliki diharapkan dapat membangun semangat dan perekonomian warga setempat. Bendesa Desa Adat Yegangge Iketut Dolie mengatakan desa adat memiliki slogan satu tujuan banyak hiburan didukung oleh dua banjar yakni Banjar Yehgang Kekangin, Banjar Yehgang Kekawan dengan total kerama adat 356 KK yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani. Pihaknya terus berupaya mengembangkan potensi wisata yang dimiliki, khususnya saat ini pengembangan pantai di bagian barat untuk aktivitas lancar air atau surfing. Selain surfing, kini Desa Adat setempat mencoba mengkait tamu yang memiliki hobi kuliner. Apalagi kini kawasan pantai sudah banyak ditata dan banyak disediakan tempat kuliner. Selain itu, Ye Gangga terkenal akan hasil ikan lautnya terutama lobster. Pihak Desa Adat ingin mengembangkan wisata kuliner tentunya dengan melibatkan kerama adat. Saat ini saja sudah ada warung desa adat sebanyak 5 unit dengan menyuguhkan beragam kuliner berbahan dasar ikan laut yang ada di lokasi pantai. Selain itu, di seputaran Pantai Gangge juga terdapat banyak spot foto untuk swafoto foto atau selfie. Masih banyak tempat unik lainnya seperti pancuran, ayunan cantik, dan batu bolong serta kegiatan menarik seperti pelepasan toki. Dengan demikian, slogan satu tujuan banyak hiburan sangat tepat untuk wisata Yegango. Di satu tempat banyak terdapat wahana serta hiburan yang dapat dinikmati para pengunjung. Di Desa Adat Yegango kami punya slogan satu tujuan banyak hiburan. Kalau datang ke Yegango, contoh, ada wahana bebek bebekan bertempat di pantai timur di aliran sungai Yempas begitu juga ada mejukungan Anda akan dihibur termasuk mejukungan melintasi aliran sungai Yempas sepanjang 2 km masih asri masih alami dan di pantai barat tidak kalah ada surpingnya begitu juga eh, disuguhkan berbagai macam masakan kuliner ciri khas desa adat Yeganggo Di warung kecil ada tipat santoknya dan di Tulus Lobster ada lobsternya dan bit Beat Clubnya ada timbungan Yeganggonya. Begitu juga ada pelepasan tuki lekang atau anak penyu. yang bisa dilakukan kebersihan pantainya, melaksanakan bersih-bersih pantai setiap seminggu sekali dengan warga desa adatnya dan sering sekali saya mengadakan uh, perbaikan seperti contohnya membuat tempat duduk, uh, membuat air terjun dan membuat tempat selfie dengan latar belakang batu bolong dan ada ayunan cantik, ada pencurahan hati, pancuran yang indah. Pokoknya pengunjung tidak merasa kecewa tidak mengambilkan gocek yang begitu banyak cuma bayar ongkos parkiran. Oh, kalau pentas kesenian sudah tidak asing lagi. Setiap hari Minggu, kalau sudah situasi normal, di Tulus Lobster dan Ye Beat Club dipentaskan Kecak Batu Bolong. Punya ciri khas tersendiri. Kecak Batu Bolong itu berkolaborasi dengan joget bumbung terkait dengan adanya pariwisata di desa adat Jengkol begitu juga adanya wabah virus COVID-19 terus terang saja kami di desa adat Jengkol juga melibatkan satgas gotong royongnya berjaga di penghujung desa dengan lengkap peralatannya contoh sudah pakai masker bahkan sudah pakai cadar begitu juga tempat cuci tangan sudah disediakan dan di parkiran di desa adat Jagango hampir di setiap sudut sudah ada tempat cuci tangan di warung-warung sudah ada tempat cuci tangan dan anjuran seperti baliho untuk melaksanakan protokol kesehatan dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah sudah mengulurkan sumbangsihnya kepada warga kami yang kena dampak virus COVID-19. 19. Dan harapan ke depan jangan sekarang saja pemerintah mengucurkan bantuan Kalau bisa tolong langsung terjun ke bawah Contoh seperti inilah keadaan di wilayah Desa Adat Yegangot dengan ombak yang besar Bahkan layan hampir sering sekali tidak bisa melaut Dengan itu besar harapan kami untuk kepada pemerintah mengelurkan bantuannya karena di wilayah desa adat Yekango sepanjang pantainya kurang lebih 2 km sudah ada yang namanya siwol, sudah ada yang namanya pemecah gelombang tetapi belum tuntas masih sepertiga daripada panjang pantai belum bisa diselesaikan harapan saya tolong pemerintah turun tangan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pemecah gelombang supaya keadaan di pinggiran pantai Yekango bisa selamat. Di samping itu, Ketut Dolia menambahkan untuk menarik perhatian wisatawan pada hari-hari tertentu juga digelar pagelaran kecak. Pagelaran ini dipentaskan setiap hari Minggu di pesisir pantai yang justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Secara ekonomi, tentu saja hal itu diharapkan bisa meningkatkan pendapatan desa adat dan warganya sendiri. Namun, akibat pandemi Covid-19, kegiatan pentas kecak di pantai dihentikan sementara. Selain itu, karena pandemi COVID-19, banyak warung-warung di pesisir pantai tidak beroperasi, serta hasil tangkapan nelayan berupa lobster tidak bisa dipasarkan. Meski demikian, pihaknya bersama warga tidak patah semangat dalam berkesenian. Contohnya saja, didorong rasa rindu bisa tampil berkesenian, sejumlah warga bersama bendesa adat Yegangge juga belum lama ini pernah melakukan terobosan unik saat bertugas di posko Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID-19. Mereka kompak mengenakan pakaian sekekecak. Ada pula yang mengenakan pakaian rahwana, anoman dan sangut, tetapi mengenakan masker. Sembari pentas, mereka memberikan edukasi kepada warga terkait protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sukma dan Juliana melaporkan.